Halo, assalamualaikum, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat berlibur. Lagi musim dingin ini ya. Kalau libur keluar jangan lupa pakai baju yang tebel ya. Pakai lengan panjang biar tidak masuk angin dan sedia selalu balsem gosok buat kerokan, guys. Halo guys, karena rambut saya sudah mensinga-singa kayak gini, biar nanti ganteng maksimal. Betul. Ini adalah tempat potong darurat ya, guys. Tempat potongan di Taiwan. Allah. Aku sebenarnya nggak pernah nggak order sih kayak gini, kayak mana ya? Order apa lah? Order sih kayak gini. Oh iya ya. Endas ya gitu nih. Endas mana kalau endas? Endas kan kayak inget ini kan dek melo toh. Tempat potong rambutnya guys, ini duduk di kursi situ nanti guys. Oke, masih bersama saya di sini guys. Kita di sini mau potong rambut ala TKI Taiwan dan pastinya nggak usah ke salon guys karena ini tanggal tua ya. Sama teman sendiri aja guys. Dengan kopi sebungkus, kopi sebungkus. Ini adalah peralatan dari Bang Adi Escot. Bermacam-macam gunting, kerokan komplit ada semuanya ya. Ini masih mempersiapkan alat dan juga bahan-bahannya. Yang disiapkan ini. Oke. Bantu gua potong-potong juga. Tapi orang lapangan terus bukan kayak tempat gua buat. Kau doh boleh digulung lagi. Thank you.
Halo guys, potong rambut selesai, oke? Hasilnya kayak gini, oke? Hah? Bisa apa? Hei, jangan metu kok. Yes guys, ini harus ganti liane mana sih potong ibu dua antri sama nombi. Ane kira potong rambut. Yes, ketemu mana yang video? Jangan lupa didukung channel saya, like, comment, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.